Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar pengukuhan anggota dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK periode 2021 hingga 2026 di Ballroom Hotel Grand Cempaka, Kamis, 9 Desember 2021. Sebanyak 37 orang dikukuhkan sebagai anggota dan pengurus FPK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dani Sukma. Keberadaan FPK sendiri merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan. Jadi dengan adanya pengukuhan terhadap pengurus FPK yang baru di 5 tahun ke depan, kita berharap karena memang keragaman merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan sudah menjadi ketetapan sunatullah, maka kita harus merawat kebinekaan itu untuk menghasilkan kesatuan gitu ya, persatuan dan kesatuan sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam wadah NKRI. Harapannya melalui FK ini kita bangun semangat persatuan, kebersamaan meskipun dalam keragaman suku bangsa tapi tetap dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.